Mengandung calon anak kedua, Ashanti dan Anang banyak disuguhkan kejutan-kejutan lucu dari sang calon buah hati. Mulai dari Ashanti yang jarang mandi, hingga sering mengenakan baju suami, Anang pun tak mau ketinggalan. Sang wakil rakyat ini pun tiba-tiba merasakan ngidam es yang luar biasa. Ya, terus dia ngidam, tiap hari minum es, padahal dia paling anti es. Terus kita pernah nyanyi perjalanan jauh, akunya santai berkelok-kelok gak ada mual, dia yang aduh mual nih, duh jauh banget sih apa, ribet banget. Aku bilang nih kayak cewek aja sih berisik aku bilang, sedangkan akunya nyantai. Terus dia, wah aku yang ngidam nih gitu, jadi dia yang ngidam ambil ini. Bahkan hasrat ngidam Anang ini pun seakan sulit ditolak. Bahkan lantaran sering makan es, Anang pun harus sakit seminggu. Sampai sakit tuh, gara-gara sakit, makan sakit, es udah. Terus. Udah seminggu. Ah, flu batuk dia. Biarin aja. Siapa tadi yang katanya? Enggak, mual udah. Kalau mual aku ngerasain mual itu yang buat aku aneh. Selama bertahun-tahun aku enggak pernah mual, ini kok mual? Kenapa ya? Aneh banget ini. Ambil ini. Enggak tahu aku kenapa. Iya, Arsy udah mirip aku. Jangan lagi dong, gantian dong. Ya, Arsy tuh banyak yang bilang mirip Jiel. Abis itu banyak yang bilang mirip Mas Anang. Aku tuh dikit banget deh, dan apa ya kalau udah ngelirik judesnya, cara ngelihat orangnya, bapaknya banget deh pokoknya. Aku kalau dia udah kayak gitu, aduh Arsy gitu. Bang.